الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ikhsanin ila yaumiddin Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah Ittaqullaha haqqatu qadih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du rahman Para tamu Allah Para sahabat rumah Allah Nurullah Azzanillahu wa iyakum Semoga Allah memuliakan Antum semuanya para tamu Allah awal ayat yang ingin Ana sampaikan terkait materi istighfar kesombongan adalah Quran surat yang ketujuh Al-A'raf ayatnya 11 dan 12 dan ini merupakan al-hiwar percakapan Allah Ta'ala kepada Iblis La'natullah Di ayat yang ke-11 Allah menanyakan demikian Qala Ma mana'aka Alla tasjuda Id amartuk Dia Allah sampaikan Dia Allah berfirman Mengatakan kepada Iblis Apa yang menghalangi dirimu kamu tidak mau sujud kepada Adam. Ketika aku perintahkan kepada dirimu. Kemudian di ayat yang ke-12, Iblis mengatakan, Kholak tani minnar wa kholak tahu mingtin. Awalnya ana khairum minhu kholak tani minnar wa kholak tahu mingtin. Seolah-olah lohis. seolah seolah-olah masuk akal yang artinya saya lebih daripada dia ketika kita bicara materialnya engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah di ayat yang lain Al-Baqarah ayat 34 Allah Ta'ala sampaikan ini khobar dari Allah Ta'ala wa kulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba was takbar kalimat ini wakana minal kafirin dan ingatlah ketika Allah sampaikan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam maka mereka para malaikat pun melakukan ketaatan, kepatuhan. Sebagaimana informasi Allah Taala dalam Quran surat 66 At-Tahrim ayatnya ayat yang keenam. Mereka makhluk yang taat, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu pribadi malaikat. Mereka tidak mendurhakai apa yang telah diperintahkan dan mereka juga mengerjakan Ibnu Abbas, roytalaan huma, para tamu Allah, pernah menceritakan. Ibnu Abbas itu adalah salah satu putra dari Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Dia mukmin. Ibnu Abbas putra pertama. Dua putranya Abbas, roytalaan. Dia mengatakan bahwa pada masa Bani Israel ada dua saudara kandung. Satu bernama Barakus, dia tidak mukmin. Yang satu Yahuda, dia mukmin. Barakus lebih kuat sifat kesombongannya karena keberadaan secara materinya. Yahuda tidak. Secara materi dia tidak sekaya akan Barokus. Maka ayat inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas oleh di surat 18 Al-Kahfi, surat yang selalu ini selalu kita baca di hari Jumat. Di ayat yang ketiga empat, ini Al-Khiwar, persakapan. Apa bunyinya? kana lahu thamar. Dia itu memiliki buah-buahan. Al-samar artinya telaknya buah-buahan. al-amwal al atau harta benda. Faqala li sahibihi. Maka kemudian Barokus mengatakan kepada temannya, saudaranya, dia dialog dengan saudaranya tadi. Ana aktsaru minka malaw wa azzu nafara saya lebih banyak darimu dari sisi harta maupun pengikut yang kuat. Kalau mungkin bahasa anak sekarang, followernya banyak, subscribernya banyak. Gitu. Taib. Dijelaskan ayat ini oleh seorang tabi'in para tamu Allah yang bernama Al-Imam Qodadah ta'ala. Dia mengatakan tilka amaniyatul fajir, itulah cita-citanya harapannya orang durhaka. Apa itu kasratul mal? Wa'zun nafar. Punya cita-cita yaitu banyaknya harta dan pengikut-pengikut yang kuat. Para tamu Allah kesombongan awal dari makhluknya Allah dikeluarkan dari surganya Allah. Awal kedurhakaan adalah kesombongan. Oleh karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya dengan bentuk pola pertanyaan, Allah ukhbirukum bi Ini hadis dari Harisah bin Wahab Al-Khuzai, semoga Allah meridainya. Rasulullah menanyakan, maukah kalian aku informasikan tentang penduduk neraka? Gitu kolu bala, mereka menjawab mau wahai rasul. Gitu. Apa kata rasul? Penduduk neraka itu ternyata rasul sampaikan kolu autulin pakai ain tak dan lam. Kolu autulin. Siapapun orang yang keras kasar. Jawadin. Siapapun orang yang tamak rakus. Yang ketiga, mustakbirin. Siapapun orang yang sombong. Boleh jadi dia sombong memang karena dia seperti Barokus tadi, karena dia punya harta yang banyak. Boleh jadi dia sombong seperti korun yang Allah ceritakan dalam Quran surat yang ke-28 ayatnya 78. Dengan dia gagahnya mengatakan innama ala ilmin indi ala ilmin indi dia mengatakan aku punya harta karena ilmu yang ada padaku. Dan ini bagian daripada kesombongan. Seolah-olah orang akan mengatakan wajar Ustaz Dua oke, wajar hartanya banyak, wajar tiap bulan gajinya besar dari followernya, dari subscribernya. Endah, kesombongan itu tetaplah satu akhlak yang buruk. Tapi ada sesuatu yang buruk juga. Bukan bukan hanya dia karena duitnya banyak, bukan karena hartanya banyak. Tapi ternyata seperti yang Rasulullah Islam sampaikan, ini hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Salah satu. Ada tiga golongan ternyata. La yukallimuhumullahu azza wajalla yaumal qiyamah. Allah tidak akan ngajak bicara mereka pada hari kiamat, kata Rasul. Siapa tiga golongan? satu. Ini antum tinggal di komplek yang heterogen loh, heterogen pakaian, heterogen budaya. Siapa pertama? Asyikhuzani, sudah tua, gemar zina lagi. Bahasa gampangnya tinggal nunggu mata, eh. masih senang zina. Gitu. Asyikhuzani, gitu loh. Siapa kedua? Al-a'ilul mazhu. Sudah miskin sombong lagi gitu loh. Sudah miskin tidak mau ibadah, itu sombong namanya. Sudah miskin, tidak ada kegiatan apa-apa hari-harinya. Kerja tidak. Hari-harinya tidak ada kegiatan, tapi tidak ibadah. Sombong itu. Yang ketiga adalah al 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 imamul kadhib, pemimpin yang dusta. Itu sombong. Itu penduduk neraka. Tapi ada lagi sekarang para tamu Allah. Tidak hanya karena punya harta sombong, jelek, iya. Iblis mengatakan selibik daripada dia. Seolah-olah mengatakan lumrah, oh dia lebih ganteng, lebih segala-galanya tapi tidak ternyata. Termasuk ini kesombongan. Hadis dari sahabat beliau Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW sampaikan. La man kana fi min tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak kasat mata oleh kita lihat tapi itu kesombongan Taib. kemudian seorang laki-laki mengatakan kepada rasul sahabatnya ya rasulullah inna rajulah ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan Kata seorang laki-laki sahabat Rasul, Rasul ada orang pakainya bagus. Ada orang terompahnya, sepatunya, pakaiannya, tampilannya, necis, bagus Rasul. Apakah dia sombong? Kata Rasul, jamil, jamal. Allah itu maha indah, fahami dengan baik, Allah itu maha indah. Karena kesombongan letaknya di Al-Qolbu. Allah maha indah, suka dengan keindahan. Lebih lanjut Rasul sampaikan Antum pahami ini Al-kibru Kata Rasul kesombongan adalah Batorul haqqi Wahom tunnas Redaksi yang lain Wahom sunnas Apa itu kesombongan? Menolak kebenaran bukan sekedar secara muamalah sombong ternyata. Menolak kebenaran yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, itu bagian dari kesombongan. Sementara Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam kitabnya At-Taifatul Mansurah, dia mengatakan siapa yang selamat Min haja sunnati min haja SAW, Wa min haja Mereka yang selamat, beliau sampaikan. Orang yang iltizam, orang yang konsekuen, orang yang komit dengan jalannya Rasul SAW, Dan jalannya mereka para sahabat beliau. Menolak kebenaran. Setiap malam sudah disampaikan, setiap subuh disampaikan, tapi hati, koswatul kolbi, hatinya keras. Termasuk adalah meremehkan orang lain. Karena hadis Rasul mengatakan, bihas bimri'in muslim, termasuk adalah satu keburukan seseorang ketika dia meremehkan orang lain. Saudaraku para hamba Allah, saudaraku para tamu Allah, Allah sampaikan kepada Rasulnya dua ayat penutup khutbah pertama dua ayat satu Al-Baqarah 147 dua Ali Imran ayat 60 bunyinya Al-Hakku mirrobik Fala takunanna minal mumtarin itu Al-Baqarah 147 Kebenaran Muhammad itu dari Tuhanmu kamu jangan ragu. Redaksi kedua, Ali Imran 60, Al-Hakku fala Falatakum Minal Mumtarin. Kebenaran tetaplah kebenaran datang dari Tuhanmu. Kamu jangan ragu. Terakhir, pakailah model yang disampaikan oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu Apa kata beliau? Lihat apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Antum akan objektif. Kita akan objektif, kita tidak akan ta'asub, kita tidak akan fanatik. Antum akan selalu mengambil kata, kalau ini benar harus aku lakukan. Aku lukau lihada, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سحبت نور الله براتم الله رحمني ورحمكم الله ابن عباس pernah Rasulullah Anhuma pernah mengatakan demikian. Arohum sayah likun. Akulu kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watakulun kala Abu Bakar wa Umar. Yang artinya aku kira mereka akan binasa saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda tapi malah wayakulun mereka malah mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan dahulukan akan kalamullah dahulukan akan sunnah Rasulullah SAW dahulukan itu itulah al haq supaya kita tidak termasuk dalam kelompok al kibru tadi baturul haq menolak akan kebenaran hati kita terbuka hati kita lapang kalau itu benar-benar datangnya dari Allah dan rasulnya Allah sampaikan pada Quran surat yang ke-6 ayatnya 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun ini jalanku yang lurus kata Allah ikuti dia jalanku yang lurus Jangan ikuti jalan-jalan yang lain Karena itu akan menceraiberikan kamu Mudah-mudahan Sisa umur yang ada Sisa waktu yang ada Saya katakan sisa umur Karena kita nggak tahu Sisa waktu karena kita juga tidak tahu Maka mari kita manfaatkan Sisa umur dan sisa waktu yang ada Untuk selalu memahami akan keberagamaan kita tentu dengan parameter Al-Quran dan As-Sunnah dengan ala fahmi salafi Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdash shakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزيل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لَدُنْكَ رحمة. إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أكمل الصلاة